kegiatan besok. Ingin tuan olintang Gagem leng 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 leng. Apaan sih? Jangan di follow dong. Itu buat transisi doang. Pagi manusia-manusia, gue udah ada di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini kita akan take adegan untuk si Sukun. Apakah dia datang? Apakah dia pulang? Nanti nonton aja filmnya. Pokoknya gue mau take adegannya dia, si Putai alias Sukun, karakter yang dia mainin. Biasanya kalau gue ke bandara itu mau pergi kan, terbang kemana gitu. Tapi kali ini gue ke bandara mau syuting. Syuting di bandara itu termasuk yang paling ribet karena aturannya banyak banget, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada soal keamanannya, ada macam-macamnya gitu. Jadi kita harus hati-hati banget untuk syuting di sini. Mudah-mudahan semua beres cepat waktu karena cuma ada 4 set yang akan kita pakai, ada 4 scene. Ya doakan saja. Halo. Halo. Mau kemana? London. Kantor doang saya mah. Dia mau ke London. Biasa S2. S2 ya? Ya. S2. Oke. Lanjutkan pendidikan perbangunan. Perbangunan ini kemana sih? Udah ya. Oke, Ra, standby buat latihan. Latihan. Oke, kita standby buat latihan, teman-teman pendukung. Latihan and action. Mana? 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 Kita syuting di bandara hari ke-20. Kayak zaman dulu kita nonton ini. ADC syuting di bandara terus mikir, wah, berarti ini syuting film bener di bandara, di blok ribet ternyata urusannya kan ya. Kalau syuting di bandara bayar petugas, bayar ini, bayar itu, kita mesti izin naruh kamera, naruh sound, naruh lighting, nggak boleh sembarangan. Ambil tour di bandara. Sedih. Ternyata bandara listriknya pakai token. Dia takut habis tokennya. Kan gue bilang ini susah banget gitu. Daripada perkara itu kita diselesaikan syuting kan. Gitu. Gue sih mendingan kita usahain. Nah ini coba aja kita tarik aja kabelnya gitu. Lu bawahin? Bawain aja. Ini sini, pojok sini. Suruh ini ke bawahin. Iya. Serius. Paling dekat di bawah lah. Oke, tadi saya coba diturunin nih, Pak. Enggak, gua pelan-pelan. Tangkap, tangkap, tangkap. Diperkuat aja itunya. Lagi. Abi, kalau udah nyampe kabarin ya biar gua lock di sini nih. Dari awal sih udah tahu nih, dapat kabar dari Grace kalau kita ada di satu titik untuk lokasi di Suta ini nggak bisa dapat power. Nah terus gue tadi pagi coba cari, emang kebiasaan gue nih kalau udah datang ke setiap lokasi set yang baru, gue pasti cari titik power area gedung. Gue nemu tadi, langsung koordinasi sama Grace dan pihak bandara. Lokasi. Terus mereka koordinasi juga sama pihak bandara. Pagi tadi mereka ngizinin buat nyolok dan kita udah jelasin ini cuma kebutuhannya buat monitor yang wattnya kecil, nggak begitu banyak makan power. Tapi pas ketika kita mau mulai syuting, katanya ada dari bagian departemen lain yang tidak mengizinkan untuk pakai power itu sendiri. Sekarang Grace ambil antisipasinya, dia ambil power dari bawah dengan beberapa perleng, mungkin lebih dari 10 perleng kali ini kita sambung. Dengan idenya Grace, ya kita coba maksimalin, kita coba bantu juga. Namanya kita kerja tim, mau gak mau harus bantu. Jangan ada kata lelah, bongkar terus. Abi, kita dalam, kita dalam, kita dalam, kita barengan. Abi,
Kita pindah ke dalam, itu cabut aja, cari tower untuk di dalam. Itu lepas, kita nurun dari sini aja biar nggak capek kita narik. Kalau kita gunungnya di bawah aja. Itulah film ya. Kita sudah susah, kita cari power, ternyata kita pindah naik cincin. Sini. Ke Bangkok kita hari ini. Dari Bandara Soekarno Hatta, Terminal 2, apa Terminal 3. Kita bablas ke sono, balik lagi. Ya, syuting ke hari 20 vlognya Bang Radit. Hari ini tuh syuting ke... Ya ini yang megang vlog, gak bisa santai ya, Pak. Oke, teman-teman. Semoga film The Guys bagus. Thank you. Dan, gak jadi ke London. Tinggalan pesawatnya. Ya. Nggak jadi ke London nih? Ya, tinggalan pesawatnya. Tinggalan, ini saya ini udah... ditutup, siapa yang nutup sih? Ini kemarin belum ditutup ini. No, pending, sana. Gak mau sedih. Yes. Gak boleh nangis. Yes. But if I say in English, I gonna act better. Because I don't have to think about the word. Yes. When I have to think about the word, my mind out to the word, not the feeling. Yes. When the word hit your emotion, you feel it. Everything is easy, but this drama scene, and when I have to say it correctly, and I don't even understand the word. Yes. Difficult for actor that not understand the language. But I think this is the most difficult thing for actor. Semoga Pukai bisa melewatin ini semua. Ini kita syuting di bandara. Tapi udah matas. Di bandara tuh ditujuan coy. Gitu dia. Pertama kali. Ini apa-apa nih? Ada izin gak meliput kita? Kali-kali dia yang kita liput yuk. Bagaimana syuting sama kru ini gitu? Pengen naik pesawat bro. Takut juga sih, deg-degan. Karena kan di atas juga parno kalau lihat pesawat suruh naik. Kemudian ini cuma lihat aja. Teman-teman saya lihat di ruang tunggu nih, semua pemain lagi pada menyiapkan diri, pada konsentrasi, perlu lagi nyiapin. Ini udah jam 5:30 nih. Habis ini masih ada di scene interior pesawat dan kita moving ke daerah mana ya? Curug mana ya? Nggak tahu. Ya interior pesawatnya nggak di sini, kita ambil beda. Gua naik pesawat dulu ya, ikutin. Guys, kita udah take di airport. Cuman sayangnya kita masih kurang scene-nya. Tapi wajar sih karena adegannya pertama cukup emosional, yang kedua juga tadi kita berdiri dengan banyak ekstras lalu lalang. Kita ngejar golden moment juga di sini, cuman ternyata langitnya lagi mendung. Jadi cobaan syuting masih terus berjalan. Cuman gak apa-apa, kita optimis aja. Mari kita teruskan produksi film ini. Hari ini kita moving dari Bandara Soekarno-Hatta sekarang ke tempat simulasi atau tempat sekolah tinggi penerbangan Indonesia, yaitu di Curug.
Tangerang, Banten. Scene-nya sih cuma satu scene. Ngesetnya lumayan lama, cuma mudah-mudahan ke pulang pagi lancar. Tempatnya lumayan horor sih. Tadi syuting di tempat latihan untuk pesawat-pesawat itu, kita mau cheating untuk interior pesawat di sini. Sebenarnya kita ada pilihan beberapa lokasi, tapi yang jadwalnya pas sama jadwal pemain yaitu si Kukai alias Sukun di sini. Kita langsung pulang untuk besok pagi-pagi sama Jaja sama Lia lagi. Ya langsung istirahat sih.